Capek banget rasanya seharian beraktivitas. Istirahat dulu ah. Apabila manusia berbaring di pembaringannya, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, "Akhiri malammu dengan kebaikan." Oh ya, sebelum tidur kan harus baca doa dulu dan zikir kepada Allah. Sedangkan setan membisikkan, "Akhiri malammu dengan keburukan." Udah, kelamaan. Ya udahlah, udah ngantuk banget. Langsung tidur aja deh. Nikmati tidurmu kawan. Sekarang aku akan mengikat jiwa dan ragamu agar ada dalam kendaliku. Oke, beres. Sekarang akan aku buat dia mimpi buruk agar tidurnya justru membuatnya lelah. Hah? Di mana aku? Kamu berada dalam duniaku. Tolong, tolong, tolong. Ternyata cuma mimpi. Waduh, gawat. Sebentar lagi subuh nih. Oke, saatnya buat dia tidur lelap agar dia meninggalkan subuhnya. Jadi nggak bisa tidur gara-gara mimpi tadi. Ya udah deh, nunggu subuh sekalian. Udah, lupakan saja mimpimu barusan kawan. Malam masih panjang kok. Mending kamu tidur lagi supaya besok bisa beraktivitas kembali. Ayo, akan ku beri kamu mimpi indah. Kok tiba-tiba jadi ngantuk lagi ya? Ya udah deh, tidur dulu bentar. Ayo, kemarilah sayang. Ikutlah bersamaku. Wah, baiklah. I am coming. Hah? Kemana dia? Mengapa dia menghilang? Ini pasti gara-gara suara azan subuh itu tuh, sehingga tidurnya jadi gak pulas dan mengaburkan mimpinya. Aha, aku kencingi saja telinganya biar dia kembali tidur pulas. Laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Tidurlah yang nyenyak kawanku dan tetaplah dalam ikatanku. Aku di sini, kemarilah. Akhirnya kau datang kembali. Bawalah aku bersamamu. Tentu, aku akan memanjakanmu. Waduh, aku kesiangan lagi. Duh, jadi gak sholat subuh deh. Ini badan juga kenapa rasanya capek banget. Apa gara-gara mimpi buruk semalam ya? Jangan-jangan ini pertanda buruk. Jadi gak tenang deh. Males juga ngapa-ngapain. Julip, efek ikatan setan itu akan membuatnya jadi malas dan tidak bisa fokus. Benar, yuk kita kasih paham dia. Setan mengikat 3 kali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas.